bakal ngajakin kita kulineran, guys. Seafood lover, mana suaranya? Pertama, kita siapin dulu bumbu dasarnya ya. Bawang bombay nggak hanya memberikan rasa dan aroma pada masakan aja loh, tapi bermanfaat juga untuk menurunkan kolesterol jahat, mengobati kanker, antiinflamasi, dan masih banyak lagi, guys. Semua bahan-bahan ini kita potong dulu ya, untuk memudahkan saat proses menghaluskannya. Nah, karena kita bakal bikin bumbu saus padang, so, jahe, cabai merah, dan bawang putih nggak boleh ketinggalan. Karena itulah kunci kelezatan rasanya, guys. Lobster yang udah direbus sebelumnya, sekarang tinggal kita masak dengan bumbu saus padang. Nama saus padang diambil karena ciri khas masakan padang yang terkenal dengan rasa pedasnya. Warna merah bumbu yang kaya rempah siap menyerbu lidah. Namanya lobster panci, guys, karena penyajiannya masuk ke dalam satu panci. Eits, tahan dulu ya. Kita masih punya kepiting super jumbo. Beuh, ukurannya beneran jumbo ya, guys. Kepiting bakau dengan ukuran 2 kg. Kepiting dengan nama latin, Sila serata ini mengandung omega 3 yang bermanfaat untuk menyeimbangkan kadar kolesterol, guys. Selain itu, bisa meningkatkan produktivitas sel anti peradangan tubuh. Yes, udah siap disantap nih. Oh iya, resto yang ada di kawasan Bintaro ini nggak hanya menjadikan seafood sebagai andalannya aja loh, tapi ada juga menu yang bakal bikin bleberan. Namanya Monster Grill. Resto ini punya konsep barbecue dengan metode open pit gitu, guys. Nah, metode kayak gini biasanya ada di Texas Amerika Serikat. Tapi sekarang, di Jakarta juga nggak mau kalah dong. Adanya racikan bumbu madu inilah yang membuat cita rasanya berbeda, guys. Daging akan terasa lebih empuk karena daging telah diproses sebelumnya tuh. Oke deh, jadi nggak sabar ketemu kamu. Nggak sabar untuk mencoba aneka menunya maksudnya. Semua menu seafood jadi satu paket tuh. Wih, lobster panci, kepiting super jumbo, dan kerang rame-rame, tumpah semua. Kalau gini sih, pengennya langsung sikat aja, guys. Diet mulai besok ya. Santai aja, guys, karena lobster punya banyak sisi manfaat yang bisa kamu dapat. Kandungan vitamin A dan E dalam lobster berperan untuk merawat kulit tetap sehat loh. Intinya sih, menjaga kelembaban kulit. Eits, masih ada kandungan protein yang tinggi. Yoi, asupan gizi bakal terpenuhi dengan baik, guys. Oh iya, kerang-kerang ini juga ikut meramaikan menunya tuh. Kerang mengandung selenium, vitamin A dan B, seng, yodium, zat besi, dan asam folat, guys. Cita rasa gurih, manis, pedas, berpadu gitu deh. Apalagi ada kamu, makin berpadu rasanya. Iya. Gimana kakak? Masih penasaran dengan menu andalan lainnya? Kita sikat Monster Grill ya! Dalam satu porsi Monster Grill, ada 550 gram daging sapi dan setengah ekor daging ayam. 4 saus siap menemani rasanya, guys. Saus peri-peri, barbecue, mushroom, dan black pepper. Daging yang lembut dengan cita rasa endes gak bikin kantong ludes. Yaps, konsep resto menu eksklusif, tapi harga bersahabat, guys. Daging yang dipilih adalah bagian brisket dan short plate. Brisket itu bagian dada bawah, short plate terlihat dari bentuk yang panjang dan datar, potongan daging bagian otot perut. Sikat!